sampai saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Tulungagung telah menetapkan pelaku pembuangan bayi sebagai tersangka. Siapa dan? Tersangkanya adalah seorang pelajar asal Tulungagung. Kronologinya seperti apa dan ditemukan di situ? Jadi pada waktu itu dia si pelaku pembuangan bayi tadi sedang magang di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Pada saat itu yang bersangkutan merasa mules sehingga dia pergi ke kamar kecil. Namun sampai di kamar kecil tersebut ternyata dia melahirkan seorang bayi.